Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Syaitan Fahmi aka Bami. Fulamu, betul-betul lama Bami tak buat vlog ni. Selalu Bami buat short video ni kan. Sebab apa Bami buat vlog ni? Vlog ni adalah penting bagi Bami lah. Sebab apa? Sebab mungkin ke depan nanti kita boleh tengok balik. Mana kata Bami nak simpan dekat YouTube lah. Tak nak simpan dekat mana, lebih baik boleh simpan dekat YouTube lah. Kita buat vlog kan. Untuk satu lagi short film Suami Aku Dari Neraka episod 345, Bami minta maaf. Dah tak boleh lah. Dah tak boleh buat. Sebab satu dengan dua, Bami tak boleh monetize langsung. Bami tak dapat duit langsung daripada video. Sebab dia naik limited. Dia bagi tahu isu terlalu ganas sebab kita pukul perempuan kan. Bukan macam TikTok juga lah. Violation. Dia ada violation ni. Bami daripada dua video tu, Bami tak dapat apa. Bami buat kalau model lagi. Bami minta maaf sangat-sangat. Bami dah shoot dah episode 3 tu. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada rezeki kan? Rezeki Bami tak ada. Rezeki handball pun tak ada. Nak tengok. Jadi macam mana? Kalau Bami post juga, bagaimana Bami keluarkan modal Bami sendiri lah. Tapi kalau Bami tengok, kalau request banyak, tak apalah Bami nak buatkan hati hampa, InsyaAllah Bami akan buat. Okay, so vlog apa yang Bami nak buat ni, vlog ni bagi Bami penting lah. Vlog dia agak menyedihkan juga. Hampa nampak kereta belakang Bami, kereta BMW ni, dengan kereta Mus. Kereta Mus ada kat luar. Tak kira apa tengok lah. Dia nak gone. Senang kata setiap pertemuan tu pasti ada perpisahan lah. Bertemu dan berpisah adat manusia biasa. Hilang macam muzik video ni buat. Okay lah, so tak kira hampa akan tahu dia punya jawapan. Kaita BMW dengan Mers ni nak pergi mana. Sedih kan tadi. Hampa tengok lah momen mana Bami tak naik kereta ni. Berdebu lah. Tengok, dish pun karak dah. Lama tak naik. Oh, depan lah dia steady je. Pasal dia pakai Brembo kot. Sebab apa Bami tak naik kereta ni bersebab lah. Sebab Bami kalau naik kereta ni, selalunya Bami akan pergi jalan-jalan jauh lah. Jalan jauh Bami akan naik yang ni lah. Contoh kalau kata Bami dekat-dekat ni, Bami naik Jazz, Bami naik Ford, naik Mers. Kalau jauh Bami naik BMW sebab BMW ni sedap. Kalau kita bawa dia punya suspension tu sedap. Macam Mers lah. Hai. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my life. Welcome back to my YouTube channel. So Ma, jom kita pergi tengok kereta yang sedih. Kereta BMW dia pun dah tengok dah. Kita pergi tengok kereta yang sedih. Kereta yang sedih dekat luar. Jom. Let's go. Ni kereta Ford ni. Ford ni pakai kat luar sayang. Tu apa boleh nampak Mercedes. Mercedes ni Bami tak pernah post dalam YouTube kan. Tak pernah review pun Mercedes ni. Oh lama. Dia punya owner lah ni. Ini Mercedes Aida lah. Sebab Bami Mercedes ni Bami kurang sikit. Kalau biar dulu Bami marah biar dulu. Dia minat Mercedes. Dia minat Mercedes. Volkswagen. Dia lah. So aku cakap lah sebab apa kereta Mercedes dengan kereta BMW sebab apa nak gone. Sebab apa nak hilang. Jualan upgrade ke Lambo. Tu Jazz, Jazz ada kat pakai kat sini. Lambo je. So hampa tengok dekat sini. Dia tak jadi Mercedes on the road lah. Dia jadi Mercedes off road. Fuh lah mok, memang mantap lah. Yang belengah habis lah. Tapi Jazz lah wah. Jazz kami basuh. Mah ni kami bawa naik lah, kami pergi Terengganu, bawa balik kemarin. Sebab tu jadi macam ni. Lepas tu ada lah selut-selut kat jalan gerik tu. Lepas tu dia bersangkut lah sebab rendah sangat, terlalu laut. So awet ada kat situ. Boleh awet. Siapa-siapa yang nak, kami nak lego. Awet. Awet ni mantap kan. Lego pula, staff diri pun nak lego. Mama ada cakap apa sebab apa Mah dengan BM nak gone. Why? Dah, tak ada rezeki dah nak masa. Mungkin takat ni kot Allah bagi rezeki kat kami. Tapi okey lah. Tujuan dia sebab apa mengapa tu. Dan satu hari nanti hampa akan tahu juga. Dalam masa terdekat ni hampa akan tahu sebab apa kereta BMW dengan Mercedes ni gone. Setiap pertemuan tu pasti ada perpisahan macam Bami cakap tadi lah. Nak buat macam mana kan. Macam tu juga dengan boyfriend girlfriend. Setiap pertemuan tu pasti ada perpisahan. Dia jumpa orang lain pula. Lepas dia bertemu balik. Dah lah kahwin. Macam kami. Hai.
Love Aida. Jom jom kita teratak. Pertama kita dengar bunyi. Ha, kita dengar bunyi je macam mana? Jom kita pergi tengok kaca BMW pula. Kaca BMW tu dekat 2 minggu je. Hampa belilah Garmin satu balang ni penuh-penuh macam ni 49 biji ada dalam ni dengan harga RM18.90 je akan memenangi iPhone 15 dan wow emas habis 999 hampa weh tak ori simpan mah lama-lama jadi bukit hampa mah ni beli RM18 dapat hak tu berbalik yes. Ke tak berbalik. Ya, 26 bulan ni pukul 10 malam kita akan cabut. So, hampa berpeluang lagi. Masih ada masa, masih ada time, masih ada tarikh. 10 hari lagi. Yes. So, siapakah pemenangnya? Wajib ada dalam live pukul 10 malam nanti tau. Mai tunggu dalam, mai masuk dalam live ramai-ramai. Oh, kami tak buka lagi yo ni. Nak bagi owner dia rasmi, cik. Atas bawah ni. Owner dia rasmi ya. Ha, nampak? Tunggu lah. Ya. Yeah. Ramai. Tada. I beli kami pebalang ah. Okey guys, so hampa masih berpeluang lagi untuk join kontes ni 20 sampai 26 hari bulan ni sahaja. Kiranya syarat-syarat dia hampa kena wajib beli kami satu set full balang tu ada 49 biji dan lagi satu kami nak beritahu yang specialnya untuk yang join kontes ni siapa yang dapat iPhone 15 kami sendiri yang akan PCOD. Semua team lah akan PCOD dekat hampa. Depan-depan lah. Kalau kata Mahabi tu kita akan bagi by post lah. Kalau kata iPhone 15 ni kami sendiri yang turun padang. Tak kisahlah kawan tu duduk Johor ke, duduk Kelantan ke, Melaka ke, Palih ke, Kedah ke. Tak kisah kat mana-mana kami sendiri yang akan turun. Itu specialnya. Itulah hampa berpeluang lagi untuk join kontes ni. Sampai 26 bulan ni saja. 26 ni kita tutup lah. Lepas pada tu, minta maaf, dah tak ada. So, jangan lupa tekan dekat link description dekat bawah ni, okey? Untuk siapa yang nak beli Garmin tu. Menang iPhone 15. InsyaAllah ada rezeki nanti kita buatlah motor ke. Ada rezeki lagi kita buat kereta ke. So, hampa kena follow Garmin punya TikTok. Punya TikTok lah, hampa carilah. Tulis Garmin mesti naik lah. Nah, jom let's go. Kita sambung balik. Yang kereta BMW dengan kereta Mercedes ni kita nak pergi hantar dekat owner baru. So, jom kita pergi dekat owner dia. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special. Kita tengok barang-barang pun yang tertinggal. Kita tak mahu tertinggal. Panas.
Nah, Syami, kau pergi ke? Perigi. Perigi. Terima kasih. Semoga kerja ni duduk dengan Tuan Mahu tu boleh tak? Ya, dan kereta itu juga. Owner ni kental. Owner ni dia beli dua kali kot. Dia pun akan buat video seterusnya lah. Kiranya ini saja aku yang vlog ni. Kiranya Bami buat ni untuk kenangan Bami kot. Macam kat apa dah boleh pakai dah. Dah masa dah pakai konti macam mana. So, doakan lah. Supaya Bami dengan Aida boleh upgrade kereta lagi ke. Kan? InsyaAllah. Doakan. So, semoga owner lepas ni menghargai lagi kereta ni. Kami berkata sayang-sayang tapi terpaksa aku relakan. Terpaksa aku relakan? Yes. Demi menempung kos kehidupan. Sebab sekarang ni kos kehidupan sangat-sangat terlalu tinggi. Yes. InsyaAllah kalau kereta Bami dengan Aida nanti beli kereta baru, dia akan buat blok lah. Kalau kita tak beli, kita naik yang mana ada lah. Jazz tu pun okey. Tak ada masalah pun. So, jom kita pergi tengok Jazz pulak. Kembali kepada yang asal. Kereta asal. Ni kereta first car. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa di next short film. Bye-bye.